Teman-teman, kali ini kita ke Waduk Rawadongkal ya. Kita masuk dari perumahan Bukit Permai, Cibubur. Mari teman-teman. Sudah ada beberapa pemancing yang berada di sini, teman-teman. Sih bang, udah dapat banyak bang, belum? Di sisi sana teman-teman sudah mulai banyak masyarakat yang berkegiatan memancing. Begini kondisinya teman-teman di sisi danau. Siapa? Licin tapi menantang, jadi di suasana hutan berdanau dengan suara belalang hutan. Terus teman-teman kita jalan.
Bang. Semoga banyak dapat hasilnya, Bang. Seru teman-teman, kita kelilingi danau ini, banyak pohon-pohon yang melintang. Bang, misi bang. Misi be. Ya. Sarapan. Ya, nyarap ya. Ya, mangga. Ramai sebelah sini ya, yang mancing ya. Bang, misi bang. Banyak bang, hasilnya bang. Wah, itu jorannya banyak tuh bang. Berkah bang. Iya bang. Iya bang. Enggak banyak hasilnya bang. Iya bang. Bilang umurku bang. Oh.
Bang ya? Iya Pak, dari hutan Pak. Ya. Jadi teman-teman, karena masih tanah ya di sisi rawa ini, terus kena hujan, buah licin. Jadi harus hati-hati melangkah. Teman-teman, kalau di sisi rawa ini dikasih trek untuk jogging atau jalan santai, sangat bagus sekali ya. Jadi sambil berolahraga menikmati danau dan pohon-pohon yang rimbun, sangat cocok sekali untuk apa aktivitas olahraga dan lainnya ya. Thank you.
Makasih, Bang. Kita lewatin pohon yang tumbang, teman-teman. Licin-licin. Ya, demikian teman-teman, kita tidak bisa selesaikan kelilingi rawa dongkal ini karena terputus treknya di sini ya. Jadi opsinya kita keluar ke jalan raya untuk kembali ke perumahan Bukit Permai tadi kita masuk, atau kita kembali arah mengitari rawa dongkal ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Thank you.